Oke, untuk video kali ini tambahan konten lagi. Ini kan saya kemarin membeli perangkat pabrik untuk SJRCF 11 ya. Ini kemarin yang crash. Ini karena blade-nya itu udah nggak bisa dipakai lagi karena pecah. Hancur lah kalau untuk crash ini, jangan dipakai lagi ya. Hancur seperti ini. Kalau udah sini jangan dipakai, mending ganti aja. Karena pengaruh keterbangnya nanti. Nah kemarin udah ganti yang iring, tapi kemarin saya iseng-iseng nyoba beli part dari luar untuk ya untuk aksesoris sih, menambah penampilan. Sekarang coba kita buka. Nah ini dia. Saya dapat satu set untuk blade-nya. Kita coba buka. Warnanya merah, mau jadi kayak drone racing. Wah keren ini. Ini B, ini A. Ini. Kita dapat satu set ya. Terus ini kemarin saya beli harganya 60.000, cuman kena pajak juga, jadi akhirnya ya cari harga 100-an. Terus ini kita dikasih baut-bautnya sih. Terus ini kita dapat ya obengnya. Ini obengnya. Kok obengnya kayak gini? Ini obeng plus, padahal yang di sini itu bukan obeng plus. Oh, ini kita dapat obengnya yang plus. Ini berarti bukan buat ini. Saya pakainya ini obeng yang L karena beratnya beda. Oke. Nah, ini saya juga masih pesan, nah, kalau ini yang solid merah bagus ini. Saya juga pesan lagi, ini belum datang, nanti saya akan review untuk yang biru, hitam transparan, yang katanya itu menurut darisannya itu dia lebih lentur ini ya. Kalau ini kan solid, dia lebih lentur dan lebih silent seperti itu. Tapi nggak tahu apa kemungkinan kecepatannya kan enggak. Kalau ini yang solid sama seperti yang hitam, cuman dia warnanya aja. Dan ada berbagai banyak warna, ada yang merah, hijau dan sebagainya. Saya pertama nyoba dulu yang merah ini, kalau ini merah bagus saya beli yang lain juga. Oke, sekarang coba kita pasang di drone-nya. Jadi seperti apa, penasaran. Oke, untuk masangnya hati-hati. Ada kodenya. Yang kemarin saya ganti B, ini A, B. Ini B, A. Sekarang coba kita ke A-nya dulu. Oke, sudah terpasang. Jadi menaikkan tampilannya, keren. Jadi kelihatan lebih sangar. Cek. Man. Karena untuk ngetes saja dalam ruangan ini, saya matikan untuk GPS-nya. Oke, ini GPS-nya udah mati, kondisi altimode atau tanpa GPS. Sekarang coba kita arming seperti apa tampilannya. Oke lah.
stop. Mudah-mudahan jadi lebih halus dan lebih stabil. Oke, sekian review dari Blade warna-warni, apa yang nyebutnya ini, dari SJSJ F11. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian bawah. Jangan lupa bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share, dan tunggu video berikutnya supaya nggak ketinggalan. Nanti akan saya bahas yang bening ya, kayak yang bening lebih bagus, dia lebih silent daripada ini dan lebih lentur kayak punyanya DJI. Ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan lebih performanya untuk di drone ini. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton.